Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi meluncurkan aplikasi Android yang dinamakan Sijaket, Sistem Informasi Jaringan Kesehatan Terintegrasi. Aplikasi ini seputar informasi mengenai kesehatan di Kota Sukabumi. Kini dapat diakses seluruh warga masyarakat melalui aplikasi Play Store Android. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Jaringan Kesehatan Terintegrasi atau Sijaket. Aplikasi Sijaket berbasis Android ini memiliki berbagai fungsi yang bisa diunduh oleh masyarakat luas di Kota Sukabumi. Dalam aplikasi ini terdapat sejumlah layanan seperti lokasi fasilitas umum, seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas lainnya. Menurut Dr. Lulis Delawati, persoalan kesehatan yang sulit terakses oleh masyarakat menjadi sebuah ide dirinya mengembangkan informasi kesehatan melalui handphone. Terlebih sebagian besar masyarakat sudah memiliki smartphone. Juga dapat memberikan pelaporan kejadian atau kasus di wilayah Kota Sukabumi. Misalkan ada kasus penyakit menular yang diketahui oleh masyarakat yang dapat berpotensi kejadian luar biasa. Misalkan ada kejadian keracunan makanan, juga bisa masyarakat dapat melaporkan. Begitu juga dalam aplikasi ini masyarakat dapat memberikan sumbang saran, masukan. Tetapi di sini memang kita batasi dalam aplikasi ini. Masyarakat dapat masuk ke dalam aplikasi ini dengan menyebutkan nama, kemudian alamat. Dirancang agar masyarakat menjadi terfasilitasi terkait masalah kesehatan dan pihaknya juga bisa dengan mudah memonitoring penyakit di masyarakat. Aplikasi ini terus disosialisasikan baik ke perangkat daerah lainnya maupun masyarakat Kota Sukabumi. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi.